Halo guys, balik lagi channel gue Chris, juga dari channel GSL guys. Sekarang gue akan react, kemarin tuh lumayan banyak juga guys ya. Katanya udah react Killing Voice dari Taeyeon, Killing Voice dari Ayu juga tuh guys. Ini gue juga sempat salah ngomong sih guys ya. Waktu itu Ayu gue pikir dari SM guys, ternyata bukan guys ya. Karena gila sih suaranya juga Ayu gue denger tuh, gue pikir anak SM guys. Oke guys, ini kita langsung react aja guys ya. Oke, wait. Ini gue nyalain dulu. Di sini lagi hujan nih guys, jadi rada berisik-berisik, mohon maaf guys ya. Oke, kita langsung aja guys. 1, 2 Plaki plaki, plok. Damn, Killing Voice. Dingo. Dingo tuh nama acaranya berarti ya. Oh, oke, program acara berarti ya, Killing Voice itu ya. The best song. Oh, umur 20 udah songwriting deh. Oke. Okay. This is every end of day. Oke. Okay. Ini nggak lebih sing guys ya, sama kayak Taeyeon ya. Halus sih sore. Ini lagu tahun berapa guys? Lumayan jadul ya? Aransemennya. Hey, oke. Wah, gue suka. Ini nggak ada di edit guys. Kalian berasa di sini crack-cracknya dikit-dikit tuh ada tipis-tipis guys. Tapi dia nailed it di sini guys. Nih guys, sorry guys. Nah, ini dia. Tuh, kerongkongannya berasa guys ya, krrrr. Oh, nice, nice. Mikrofonnya ketemu ketutupan ini sih kayak filter. Jadi gue gak tau tuh mereknya apa. Wow. Waduh, note-nya itu enak banget ya. Tempo yang bagus ya. Hei. Ah gila, ini gak diedit auto-tune sama sekali kayaknya guys. Serius deh, gue masih berasa-berasa pici-picinya. Itu justru gue malah sukanya kayak gitu guys. Organik banget. Nice. 2012 sekarang. History. Mixnya asik. Oh bagus banget doublingnya, nice banget. Tunggu gedein dikit guys ya. Sorry. Yeah. Oh, pitch-nya bagus banget. Pitch-nya bagus guys. Ini kalau misalkan gue bukan vokalis sih, tapi gue tau frekuensi. Dia intinya Ayu ini tuh karakternya tuh bodinya rada nggak ada guys ya, body frekuensi. Bicara body tuh kan bicara body tuh 200 Hz nih guys ya. Ini mungkin karakter vokal tuh enggak guys. Dia lebih yang kayak tinggi-tinggi karena frekuensi middle ke atas guys ya. Bukan karena yang ada body-bodinya gitu guys. Gue gak tau juga nih guys, ini udah dimanipulasi sama EQ apa enggak, gue gak tau juga. Tapi yang pasti gue bisa ngebaca karakternya itu lebih ke arah sana guys. Oke guys. Nice. Serius guys, ini karakter vokal kayak gini, ini gue jujur, gue pribadi rada sulit untuk mixingnya sebenernya guys. Untuk balance ke ini, ke musik ya, balance. Oh nice, oke. Tapi enak, itu tetap enak didengar guys ya. Jadi ini bener-bener si komposer atau nge-producer tuh biasanya harus ngasih instrumen-instrumen rada gendut guys, biar untuk nemenin vokal yang kayak begini guys, biasanya. Wow, halus banget, buset. Wow. Ini gila sih, beneran sih. Nih guys. Wow. Bener-bener gak diedit, gokil.
Meaning of You. Itu berapa lagu dia? Oh, 18 menit. Wow, oke. Okay. Ya, soalnya gue ngeliat nih cara dia miking, guys. Ya, mic sedekat ini biasanya body vokal tuh masih berasa, guys. Jadi dia berarti benar-benar tipis banget, guys. Sorry, guys, di sini, guys. Oh, anjir, gak di melodin sama sekali, guys. Nice. Auto tune maksudnya. Melodin sama produk. Wow. Gila, karakter vokalnya ngeri, guys, ya. Ada organ gitu. Oh, nice. Ini kalau di iPhone gue mixingnya tuh lebih, dia seneng banget, guys. Untuk area frekuensi tuh sekitar 5000 ke atas tuh, guys, ya benar-benar di boost up. Jadi, guys, vokalnya tuh lebih-lebih ke arah-arah pasir-pasir itu, kayak psh, psh, gitu-gitu loh, guys. Nggak dipotong, bahkan nggak dipotong, guys. Nice. Wow, dynamic-nya juga bagus banget, vokalnya gila. Wow. Ngeri juga nih kelasnya, guys. Bener-bener juga nggak di gate ya, nggak pakai efek, nggak terlalu banyak, guys. Gokil sih. 23. Woi. Eh, sorry, nyantai banget nyanyi. Wow. Segaya, segaya. Oh, harmonik di band out lagi. Wow. Funky gitar. Gila, dynamic banget, guys. Gokil, asli dynamic banget. Oh, nice banget. Santai banget, guys, ya. Wow. Temponya juga dari tadi. Oh, seksi ya, guys, ya, suaranya, guys, ya, di sini. Wow, kontrolnya bagus banget. Wow, iklan, guys. Oke, nanti gue cut nih, guys, ya. Semoga. Oke, skip ads. Wow. We are at 25. Oh, ini pas dia umur 25 kayaknya, 2017. Itu kayak melodi nih, coba kita dengar, guys. Tunggu. Anjir, bukan, guys. Sadis. No edit, cut-cut, guys, ya. Tapi dikasih reverb doang, guys. Tuh. Ya, yeah, yang pre-delay lumayan lama. Release time-nya. Wow. Wow, pitch-nya bagus banget sih. Oh. Oh my god. Ampun, Bayu. Oh. Ah. Anjir, pitch. Kenapa sih, guys? Wow. Kontrol juga dikit aja, guys, ya. Wow.
Manis banget, Mbak. Wow. Iya, sebenarnya tuh mic kondensor itu tuh mic yang enggak bisa ngumpet, guys, ya, dibanding mic-mic dynamic, guys. Serius, guys. Tuh kan? Bocor-bocoran ada featuring G-Dragon. Oh, G-Dragon dari Big Bang, guys. Palet 2017. Oke, okay, mainkan. Wah, swag amat lagu ini. Oh, keyboardnya nampeng, guys. Enggak, ini gilanya Ayu, guys, ya, di pandangan gua, guys. Maksudnya Ayu itu tuh penyanyi memang yang range-nya lumayan bagus, guys, ya. Terus secara teknik dia juga bagus banget, guys. Tapi yang gua salutin, guys. Dia tuh tipe ngenakin lagu, guys. Walaupun skillnya udah gede besar, tapi dia enggak berusaha untuk nampang, tapi dia berusaha untuk menjadi into the song, guys. Itu yang paling penting menurut gua di seorang vokalis, guys. Penjiwaannya, guys. Gokil, guys. Antrit. Wah. Gila. Enak banget di bawah ini. Ya. Kayaknya mukanya Alin bersahabat gitu, guys, ya. Triplet terakhir, nice. Ca. Wow, the next song is ya, pilek, Mbak. Ini ngepel aja lu. Oke, repel reverb-nya lebih kerum nih, guys, ya. Lebih kering. Dimatin. Wow. Serius, ini karakter vokal, karakter mic-nya gue gak tau nih, guys, ya. Tapi bikin suara Teyong kan, jadi lebih suara Mbak Ayu ini tuh lebih treble banget sih, guys. Jujur, gue gak terlalu suka. Aduh. What? Rada nge-folk gitu, ya. Cerita banget gitu suaranya, guys. Kayak didongengin, tau gak? Kok kayak bahagia gitu kedengernya? Keren loh. Cara pembawaannya bagus banget, guys. Susah loh, guys. Oh, gila, teknik dikuasain banget sama dia, ya. Walaupun gua gak paham, guys, tapi gua tau lah tekniknya bagus nih, guys. Semua lagu dibawain mulus, guys. Mulus banget, gila. Guys, ini, guys, masalahnya take vokal, guys. Kalau di studio gua, guys, itu ngetek untuk satu verse. Kadang-kadang orang tuh butuh ulang berkali-kali, guys. Ini dia sekali jalan, dan lagu-lagu yang berbeda-beda. Ini ngomongin mood, dinamika, ya kan, masalah kontrol vokal dan segala macam. Ini menurut gua edan sih. Ini gila sih, guys, gila. Segampang itu loh nyanyi lagu. Ini kompresor juga kerja keras juga, ya, guys, ya. Ah, itu kena gain reduction tadi, berasa, ya, kompresornya. Karena saturate juga, guys. Wah, enak banget. Wow.
Well, dia lagu enak-enak ya. Dibikin enak tau gak? Minum lagi ya dong. Ini orang bercanda guys, lo udah gak habis minum guys. Pitchnya guys, itu benar-benar udah kayak di atas. Maksudnya gue kalau nyanyi misalkan lagu balonku, balonku kayak nyari nada, ini benar langsung teng ketemu. Ini sakit nih orang, gila lo guys. Nih, denger guys, sorry gue cepetin. Nih ya. Gila. Kacau. Wow, pitch-nya bagus banget. Wow. Ini dari label apa guys? Anjir, enjoy sih dengan suara dia. Asli enjoy banget. Wow. Nice. Wow. Wah gila senior beda ya. Wow. Gokil. Wow. Gila kalau kalian perhatiin tuh nggak ada ya maksudnya yang ad-libs atau nggak fill revenge runs yang gimana guys, tapi bener kan kayak gue bilang tadi dari awal guys, dia bener-bener fokus ke ngenakin lagu sama ngejiwain lagunya guys. Ini gila bener. Nggak pemain baru guys, langsung oke. Oh ini bareng sama Suga BTS. Stabil ya guys. Jadi kita lebih enjoy ke lagunya gitu loh. Gila Bayu. Serem lu. Oh Tuhan. Wow. Gak ada fail guys. Gokil. Dikit tapi ngena guys. Layu yang gokil ya. Gokil. Koin. Lilac. Kok lagu enak-enak ya? Ini gue denger kayak dia punya alam sendiri tapi guys. Gila gue dia bisa bikin gue senyum-senyum sendiri guys. Ini gila sih maksudnya. Muka datar santai-santai aja guys ya. Gak ada pressure kayaknya. Tenang aja gitu loh. Tapi ini liat deh. Feelnya jiwanya masuk banget into the groove guys. Itu menurut gue. Gila sih. Nih liat deh. Gila. Sikat Mayu. No shit. Keren parah. Wow. Wow. Asik, nggak egois aja guys ya. Wow, my man. All in. Wow.
Gila, ayo dia udah mau habis ya sih. Yes, masih lama dikit lah. Gila, enjoy banget gue nyanyi. Apa, 18 menit? What? Ini lagu grup semua apa gimana nih? Gue juga capek guys. Roomy banget gitar aneh, enak banget. Cinta gue sama suara guys. Wow. Oh my god. Kok gue sumringah dengernya guys? Itu gak di auto tune juga guys nih. Oh mana? Itu kan ada kayak cengkok-cengkok apa macan di sini guys. Lihat deh. Nih. Waduh, mulus banget. Keren abis. Ayo ya, sadis ya. Wow. 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 Abis. Ya abis guys. Anyong. Ya apa anyong? Ya, boleh. Masih balik lagi guys. Iya dong. Bisa ngelawak juga deh guys. Oke. Aduh. Ding, narik high note gue ngikut begini loh guys, nih guys, nih guys. Eh, asli. Eh, sorry. Merintih guys. Wow. Wow, Ayu. Ayu guys. Ingetin gue sama lagu-lagu The Course nih guys ya. Wow. Wow, nggak, ini secara volume juga stabil. Memang dibantu sama kompresor, gue berasa ada kompresor di sini guys. Cuma dia micing tuh nggak perlu yang sampai begini-begini. Dia ngontrol volumenya dari, aduh gue bukan pelatih vokal guys, tapi dia kayak ngontrol dari ruang sini. Gue nggak tahu tekniknya apa, gue ngerti guys. Lanjut guys, ceplok, plok. Wow. Wow. Harmonik. Aneh kayak serius nih, nih, cabut dia. Iya, harus cabut doi. Udah habis soalnya guys. Gue pause dulu guys. Wah gokil, emang ngeri sih guys. Emang sudah ayo deh nih teknik vokalnya. Gue gak ngerti guys dia pakai teknik apa guys. Tapi yang pasti secara soul, dynamic, apa volume miking itu gokil banget guys. Maksudnya dia kayaknya tipe-tipe dikasih mic kerencengan juga dia langsung bisa adapt guys ya, langsung bagus guys ya kan. Kalau misalkan langsung ke kawin langsung jadi vokalnya guys, mau mic kayak gimana pun kan biasanya itu jadi excuse daripada penyanyi-penyanyi yang lain guys ya. Tapi ini kayaknya bukan guys, ini gokil, hebat banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gua, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe, Chris Sainz, plok.